bikin capit boneka pakai uang 20.000. Oh, capit boneka kayak gini. Atau bikin yang gede sekalian. Nah, tapi gimana cara buatnya? Oke, ini kalau berhasil semuanya wajib follow ya. Let's go. Oke, ini bahan-bahannya silakan di-pause biar bisa lihat. Pertama, kita bikin kerangkanya dulu. Untuk template-nya ada di Instagram aku ya. Terus kalau udah jadi kita potong-potong jadi kayak gini. Baru mulai bikin bagian-bagiannya. Bagian yang pertama ini aku bikin lubang keluar hadiahnya sama lubang buat koinnya. Terus nih biar enggak polos aku kasih warna dan belakangnya aku juga kasih kertas kado gitu biar lebih rame. Lanjut tempel mika depan dan sampingnya dan bikin capitannya pakai sedotan. Jadi kalian potong dulu terus dilipat-lipat. Kalau udah jadi sekarang tinggal tempelin bagian-bagian lainnya pakai lem tembak. Terus ini biar hemat aku ambil mainannya mama. Enggak jadi. Pakai bola-bola aja lebih bagus kok. Dan jadi deh. Kita coba masukin koin terus main. Berhasil enggak ya? Berhasil enggak ya? Iya. Yeah. Dipolo dong. Kan udah berhasil. Bahkan habisnya enggak sampai 20.000. Masih ada yang berani nantangin enggak? Coba dong komen. Masih edisi bikin mainan yang ada di Time Zone. Jadi kemarin habis bikin capit boneka, terus kepikiran buat bikin mainan ini. Ini tuh apa sih namanya? Mukul game, pentung game. Ya, apalah itu pokoknya mau bikin. Udah sampai rumah dan ini bahan-bahannya. Seperti biasa template-nya ada di Instagram aku. Pertama kita bikin pegasnya dulu biar bisa twing twing. Baru ini aku bikin si tikusnya. Benernya enggak mirip tikus sih, tapi ya udahlah ya. Terus kalian gambar mukanya dan diselasi. Nah, kalau udah langsung dipotong dan dilipat. Jadi deh, jadi 5. Lanjut ini bikin bagian bawahnya, kalian tempel pegas tadi sama si unyil. Baru kita bikin rerumputannya. Dilipat-lipat terus digabungin sama si unyil-unyil. Hilam, terus jangan lupa bikin pentukannya. Dan jadi deh. Waktunya kita main. Gila, Iren bangga, ini mirip banget sama yang asli. Jangan lupa follow buat lihat aku bikin mainan lainnya. Bye. Udah 2,4M nih bikin mainan jackpot pakai uang 5.000. Hah, jackpot yang kayak gini atau kayak yang di kasino itu. Kalau berhasil kalian wajib follow nih ya. Oke, ini aku udah sampai rumah dan ini bahan-bahannya. Langsung aja kita bikin. Pertama-tama aku bikin kerangkanya dulu. Ini template-nya ada di Instagram aku. Terus kedua ini bikin pemutar jackpotnya dan roulette-roulette kecil yang bisa muter-muter itu loh. Roulette-nya dibikin 3 biji. Kalau udah nih digabungin terus digambar. Simbol-simbolnya bisa bentuk apapun terserah. Terus baru kita bentuk pegangannya. Kalau udah selesai dimasukin box roulette-roulette-nya, plus ujung-ujungnya dikunci dan jadi deh. Sekarang waktunya kita cobain. Kita coba lagi. Iya, menang. Kak, 2,5M followers nanti bikin balapan motor ya. Hayuk, 2,5M ya. Just follow terus komen bikin balapan motornya pakai duit berapa. Bye. Udah 2,5M bikin pakai uang 10.000. Balapan motor yang ini enggak sih? Atau yang ini? Mainan masa kecil. Oke, ini bisa enggak ya? Kalau berhasil follow nih ya. Jadi, ini dia bahan-bahannya. Dan langsung aja kita bikin. Buat template-nya seperti biasa ada di Instagram. Nah, sekarang ini aku lagi bikin TV box balap motornya. Satu sisinya dipotong kayak gini. Selesai bikin box, ini kasih lubang buat masuk rollernya. Kalau udah masuk ujungnya dikunci ya. Lanjut, ini bikin background lintasan, terus tempel ujung atas sama ujung bawah ke sedotannya. Terakhir, ini tinggal kasih pembalap motornya. Terus kedua box digabung dan jadi deh. Mari kita coba tanding sama mama. Mohon maaf, emang aku pro. Kak, 2,8M bikin ROG ini dong. ROG ini? Oke, 2,8M ya. Langsung follow, terus komen mau bikinnya pakai budget berapa nih. Bye. Kak, udah 2,8M nih, mana ROG-nya? Oh, ROG ini. Oke, mari kita bikin sama persis. Tapi bisa gak ya? Kalau berhasil follow nih. Langsung aja ini bahan-bahannya. Dan mulai kita bikin. Jadi, seperti biasa, potong dulu kerangkanya. Buat ukuran, kalian bisa cek di IG aku. Lanjut, ini kita bikin meja atau bagian dasarnya yang kita buat main itu. Terus, kita bikin bagian pinggirnya. Nah, ini dalamnya dikasih sekat biar kokoh. Dan ini aku tutup kertas soalnya lebih gampang. Oke, next. Sekarang ini kita bikin bagian goalnya. Kalau udah jadi semua, kita pasang. Oh iya, jangan lupa bikin alat ROG-nya. Untuk bagian bawah ini aku kasih klereng biar bisa ngelincir dan biar nggak plain kita warnain ya. Nah, udah jadi. Belum. Ini last, kita kasih gambar arenanya, dilem di bagian atas dan jadi deh. Nah, yang kalah traktir boba. Ayo. Nggak jadi deh. Bye. Ayo, bye mama. Kakak, 3M bikin tembak-tembakan ini ya. Tadah. Oke, 3M ya, 3M. Jadi follow, terus komen mau pakai budget berapa lagi. Bye. Sebelum 2,9M bikin vending machine pakai uang 10.000. Tadah, vending machine yang kayak gimana sih? Oh, yang kayak gini. Bisa gak ya? Kalau bisa follow ya. Oke, ini aku udah balik pulang dan langsung aja ini dia bahan-bahannya. Seperti biasa, ukurannya ada di IG ya. Yang pertama kita bikin box vending machine. Bagian jendela kasih Mika. Terus kotak kecil yang di bagian bawah itu buat dorong. Nah, kalau ini aku lagi buat tempat dudukan minumannya. Terus kalau udah selesai dirangkai. Dan sekarang bikin kotak susu. Tenang guys, ini semua ukurannya ada di IG ya. Lanjut, kotak susunya aku bikin 4 biji. Dimasukin vending machine-nya dan jadi deh. Oke, ini sekarang kita cobain. Didorong dan berhasil. Gimana, udah keren kan? Kalau udah 2,9M aku bakal bikin galian ini nih. Yolah, cus, langsung follow. Bye. Udah 2,9M cepat bikin galeon. Di Time Zone mana ada galeon sih?
Oke, okay, ternyata ada. Kira-kira bisa bikinnya nggak ya? Kalau bisa semua wajib follow nih. Oke, okay, ini dia bahan-bahannya. Yang pertama kita bikin kerangkanya dulu. Buat template bisa cek di Instagram aku. Lanjut, ini aku bikin bagian dasar dan tiang penyangga kapalnya nanti. Terus, biar tiangnya nyala, aku kasih warna kuning. Baru deh digabung tiang tadi sama bagian dasar. Next, kita gambar kapal. Yang mau tutorial gambarnya komen di bawah. Kalau udah selesai gambarnya tinggal dirangkai. Terus baru kita bikin tiang satunya lagi. Tapi yang ini tuh ditempel di kapalnya. Oke, okay, ini kita kasih sedotan biar bisa ngayun. Sama terakhir ombaknya dan jadi deh. Yuhuu, mirip yang aslinya kan. Bisa ngayun sendiri juga. Gimana gimana berhasil kan follow. Yuk komen bikin apa lagi dan follow. Karena 3M aku bakal bikin tembakan ini. Oke, ini aku lagi ada di Kodam buat hunting jajan. Terus-terus gak sengaja lihat ada biang lala. Bikin satu di rumah asik gak sih? Bikin gak ya? Bikin gak ya? Let's go lah. Oke, ini dia bahan-bahannya dan langsung aja kita bikin. Yang pertama ini kita bikin gondolanya yang ngegantung itu. Dan buat template-nya ini kalian bisa cek Instagram aku. Nah, ini kita kasih lubang buat gantungan. Dan ini gondolanya kalian bikin 4 biji. Baru next kalian bikin roda atau pemutarnya. Dipasang kayu kecil atau tusuk gigi. Juga sedotan buat ngegantungin gondolanya itu. Abis gitu ditutup dan lanjut kita ke tiang penyangganya. Ini kalian tempel sama bagian alas dan jadi deh. Asik berhasil. Bisa muter juga loh kayak yang aslinya. Gimana-gimana? Ada yang berani nantangin lagi gak nih? Komen. Oke, okay, bye. Kak, udah 3M nih, mana tembak-tembakannya? Oh, tembak-tembakan yang pistol ini. Atau-atau yang lebih gede? Langsung aja kita bikin. Dan ini dia bahan-bahannya. Oke, okay, jadi yang pertama ini kita bikin gulungan kertas dengan beberapa ukuran. Jadi size 1 digulung pakai tusuk, size 2 digulung pakai size 1, size 3 digulung pakai size 2. Ya, begitulah seterusnya, oke? Okay? Dan ini kita bikin 4 size. Oke, habis size kita bikin macamnya. Jadi ada yang bundar, flat, sama kotak. Nah, kalau kurang paham bisa cek template aku di Instagram. Oke, sekarang kita rakit. Ini aku bikin badannya dulu, terus baru pegangannya. Lanjut, ini bikin pelatuknya biar bisa dor gitu. Dikasih cover biar tambah keren. Kayak James Bond. Next, bikin song-song yang bisa keluar pelurunya itu. Yang terakhir, kasih pengait karetnya dan jadi deh. Kita isi peluru, terus tembak. Pium. Halambo. Oke, kalau 3,1M followers, aku bakal bikin mainan basket ini dan pastinya bakal keren. Bye. 3M buat komedi putar. Komedi putar yang ini. Yang bisa muter juga. Aduh, bikinnya gimana ya? Oke, kita coba. Siapin bahannya dulu, template seperti biasa ada di Instagram. Oke, yang pertama ini bikin dasarnya dulu, yaitu bagian pemutar. Pemutarnya itu ada dua bagian, yang biru sama yang ungu tadi. Digabung dan dikasih hiasan tengahnya. Lanjut, kita bikin atap. Dilipat semi segitiga gitu, terus digabungin. Jadikan atapnya. Terakhir nih, bikin tiang kuda. Oh ya, jangan lupa tempelin kudanya. Dan jadi deh. Bukan. Oke. Ini yang benar. Bisa muter juga kan meskipun manual. Yang penting berhasil. Nih, kalau followers aku 3,1M, aku bakal bikin mainan basket ini. Oke, okay, bye. Bikin mainan Raja Palu pakai duit 50.000. Hah, mainan apa tuh? Oh, yang ini. Si Raja Palu. Asik juga nih, mari kita bikin. Oke, ini kita siapin bahan-bahannya dulu. Terus seperti biasa, template ada di IG. Yang pertama ini kita bikin fondasi jalur bolanya. Jalur yang ke poin-poin itu loh guys, tahu kan? Terus ini aku kasih penahan biar bolanya tuh nggak offside. Baru sekarang kita bikin tower buat pelontar bolanya. Ini kita kasih sekat biar bolanya tuh ngikutin jalur. Next, bikin tempat masukin bola. Nah, tempat masuk bolanya itu kita kasih pendorong guys. Kalau udah jadi digabung sama towernya. Jangan lupa ditambahin spot hitnya guys. Kalau nggak, ngepalunya kemana? Dan gabungin sama fondasi, bikin palu pemukulnya dan jadi deh. Sekarang kita coba mainin. Berapakah poin yang Iren dapatkan? Cara lah. 10 doang. Makanya nih, minum aqua dulu. Kalau badan kita cukup minum air, jadi bisa melakukan yang terbaik kan? Oke, udah segar nih, kita coba. Dan jeng 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 jeng. Wih, dapet 100.